Fenomena matahari hibrida akan terjadi pada tanggal 20 April 2023. Bagaimana dampaknya? Menurut peneliti Pusat Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Andi Pangeran menyampaikan bahwa fenomena gerhana matahari hibrida memberikan beberapa dampak bagi bumi. Fenomena tersebut akan menyebabkan perubahan suhu, kondisi langit, termasuk perubahan perilaku hewan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, cuaca menjadi gelap. Salah satu perubahan ketika gerhana matahari terjadi adalah langit yang awalnya cerah berubah menjadi gelap seperti malam hari. Andi juga menyampaikan bahwa planet-planet yang berada di atas ufuk atau garis pemisah bumi dan langit akan terlihat ketika gerhana matahari terjadi. Yang kedua, penurunan suhu. Di samping langit yang berubah menjadi gelap ketika siang hari, perubahan lain ketika gerhana matahari adalah penurunan suhu. Wilayah yang mengalami gerhana matahari akan merasakan penurunan suhu sebesar 4 hingga 5 derajat Celcius. Andi mengutarakan bahwa penurunan suhu dapat terjadi ketika gerhana matahari total maupun matahari cincin. Yang ketiga, perubahan perilaku hewan nokturnal. Gerhana matahari menyebabkan perilaku hewan nokturnal berubah selama fenomena ini berlangsung. Hewan nokturnal adalah hewan yang tidur pada siang hari namun beraktivitas dan mencari makan ketika malam hari. Dalam hal ini, hewan nokturnal seperti burung hantu akan terbangun untuk sesaat ketika gerhana matahari berlangsung. Kendati demikian, hewan nokturnal akan kembali tidur setelah gerhana matahari selesai. Yang keempat, pasang air laut. Gerhana matahari juga menyebabkan pasang air laut mengalami peningkatan dari kondisi biasanya. Hal tersebut disebabkan oleh fase konjungsi atau bulan baru ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Karena pasang air laut dapat meningkat, ia menyarankan masyarakat untuk tidak beraktivitas di pantai atau melakukan pelayaran. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah dampak terhadap gerhana matahari hibrida yang akan terjadi pada tanggal 20 April 2023 terhadap bumi. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.